Baik, kembali lagi di channel Ahmad Mansur. Pada kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua bagaimana cara mengubah tampilan jaringan dari 3G atau 2G menjadi 4G ya. 4G yang jaringannya sangat kuat sekali atau biasa dikenal dengan LTE only. Perlu diketahui bahwa 4G dan LTE only itu sangat berbeda, guys. Karena sistem jaringan 4G itu menyediakan solusi IP yang memungkinkan pengguna bisa menerima data suara maupun multimedia kapan saja dan di mana saja, guys. Dan 4G ini merupakan penerus 3G, guys, dengan kondisi koneksi internet yang sangat baik. Sedangkan jaringan LTE only ini merupakan jaringan yang mengacu pada jenis teknologi 4G yang belum sempurna, guys. Jadi bisa diambil kesimpulan, jaringan LTE only ini lebih baik daripada jaringan 4G, guys. Dan pastinya akan lebih kuat lagi jaringannya, guys. Bagaimana cara mengubahnya? Langkah yang pertama, atau cara yang pertama, yaitu kalian masuk ke aplikasi setelan. Kemudian di sini kalian klikkan kartu SIM dan jaringan seluler. Silakan teman-teman sesuaikan dengan HP kalian masing-masing, guys. Di sini saya menggunakan SIM pertama Telkomsel. Kemudian di sini klikkan tipe jaringan prioritas, guys. Dan apabila kalau di sini masih prioritas 3G, silakan kalian ubah menjadi prioritas LTE, guys. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, silakan teman-teman masuk ke aplikasi telepon. Kemudian di sini teman-teman klikkan bintang pagar 4636 pagar bintang. Kemudian di sini klikkan informasi telepon 1 atau SIM 1, guys. Kemudian apabila di sini belum LTE only, silakan kalian ubah menjadi LTE only, guys. Caranya teman-teman klik saja dan teman-teman cari LTE only. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Otomatis jaringan 4G kalian itu akan penuh terus ya, guys. Tuh. Akan penuh terus. Sehingga kalian lebih nyaman untuk menggunakan jaringan tersebut, guys. IG lebih lancar, YouTube lebih lancar, TikTok lebih lancar, dan lain sebagainya, guys. Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga kalian paham terhadap penjelasan video kami. Dan apabila kalian suka, silakan kalian subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa kalian hidupkan tombol loncengnya, guys, supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya yang ada di channel kami, guys. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.